Orang utan berbobot 50 kg di Kalimantan Timur datangi rumah warga. Warga Desa Lusan, Kecamatan Muara Komam, Kalimantan Timur baru-baru ini dihebohkan dengan kehadiran seekor orang utan yang masuk ke permukiman warga pada Selasa 8 Juni 2021. Orang utan tersebut bahkan terlihat kelaparan. Kejadian yang terjadi di Desa Lusan, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini sukses membuat heboh warga sekitar. Pasalnya dari rekaman video yang diunggah pertama kali oleh akun @delisa ini memperlihatkan orang utan yang sangat penurut. Orang utan yang menurut pada seorang pria terlihat berjalan-jalan tanpa rasa takut sedikit pun. Hewan yang bernama Latin Pongo pygmaeus ini terlihat dengan kondisi sehat serta memiliki bulu lebat berwarna kecoklatan. Namun karena terlihat sangat kelaparan, warga yang mendekat tak segan memberi makanan berupa pisang. Karena kasihan dengan kondisi orang utan yang kemungkinan tersesat, para warga akhirnya berinisiatif menghubungi Badan Konservasi Sumber Daya Alam Balikpapan agar hewan dengan bobot lebih dari 50 kg itu dibawa dan dipelihara BKSDA.